Kami dari Polres Probolinggo saat ini meluncurkan program kami yang terbaru, yaitu launching terkait dengan mobil vaksin keliling. Mobil vaksin keliling ini dianggap perlu dikarenakan pada saat ini kami melakukan kegiatan vaksinasi untuk menyukseskan program nasional 2 juta orang per hari. Salah satu kendalanya di wilayah Kabupaten Probolinggo adalah masih ada beberapa masyarakat yang wilayahnya cukup jauh dari puskesmas maupun titik-titik pembuatan gerai vaksin massal, sehingga nantinya untuk masyarakat yang daerahnya cukup sulit terjangkau, kami dari Polres Probolinggo akan proaktif mendatangi masyarakat tersebut dalam melaksanakan kegiatan vaksin keliling di lokasi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengejar pembentukan herd immunity di wilayah Polres Probolinggo, sehingga paling tidak akhir tahun Polres Probolinggo sudah mencapai target melebihi dari 70% warganya sudah divaksinasi.